Sementara itu di Lampung, seorang polisi berjibaku menggunakan peralatan seadanya dan tanpa pengaman menjinakkan si jago merah. Abi melalap sebuah minibus di SPBU di Jati Permai, Kalianda. Seorang anggota polisi, Ibtu Wahyu Dwi Kristanto, dengan menggunakan peralatan seadanya dan tanpa memperhitungkan keselamatan diri, ia langsung berusaha memadamkan sebuah minibus yang terbakar di SPBU di Jati Permai Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Dua unit tabung apar dihabiskan dalam melakukan pemadaman api. Setelah api mulai padam, dirinya pun langsung memanggil warga untuk mendorong mobil menjauh dari pompa pengisian bahan bakar. Ibtu Wahyu mengungkapkan aksinya spontan dilakukan karena takut api menjalar ke SPBU. Kebakaran itu bermula ketika minibus itu sedang mengantri mengisi bahan bakar dan tiba-tiba muncul percikan api yang diduga berada di bagian mesin. Api pun langsung membesar dan membakar mobil tersebut. Itu keluar percikan api di belakang sopir, tepatnya di kemungkinan dari mesin itu. Pertama api kecil, kemudian semakin membesar. Nah, saat itu saya spontan langsung nyari apar yang ada di situ, karena masyarakat sudah panik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, petugas pemadam yang datang pun langsung memadamkan sisa api yang membakar minibus tersebut. Dari Lampung Selatan, Lampung, iNews melaporkan.